warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita lagi nginep di Kamuna Garden 3 ya, Dek. Kamuna Garden berapa ini? Dua. Kamuna Garden 2. Nah, ini di lokasinya di dalam pemandian air panas Cedebuk-Debuk. Jadi dekat banget ya. Kita yang mau tahu gimana kamar VIP Kamuna Garden 2? Yuk. Jadi teman-teman, seperti ini kamarnya, kamar VIP di Kamuna Garden 2 ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nih lokasinya di dalam Cedebuk-Debuk. Jadi kalian kalau mau mandi pemandian air panas tinggal jalan kaki aja. Satu pemandian air panas Cedebuk-Debuknya teman-teman, itu tuh yang ada di sana tuh. Jadi kita tinggal jalan, tapi ini nggak ada yang maksudnya jalan jembatan gitu langsung sana. Jadi kita harus muter dulu ke depan sana, terus itu salah satu pemandian tadi panasnya ya. Jadi ada banyak, nggak di situ doang, cuman kita terdekat situ dan bagus juga. Tapi ini suasana malamnya, suasana paginya besok insyaallah ya. Masya Allah, tabarakallah. Hai Bunyi Putri, mari kita nikmatin suasana bau belerang dan air yang sangat dingin. Tuh, ya. Nah teman-teman, sekarang kita menuju tempat pemandian air panas Cedebuk-Debuknya ya. Jadi ada bermacam-macam. Nah kita yang dekat sama Kamuna Garden 2 ada di sebelah nih. Nah ini Kamuna Garden 3 ya ini ya. Ini 3 kan? Masuk YouTube, Bu. Hah? Masuk YouTube. Iya, vlog kami. Oh. Halo guys. Halo guys. Ini abangnya nih, guys. Nah, ini Kamuna Garden 2. Tuh. Hai guys, tuh. Abang itu, guys. Mau jadi tenar abangnya, guys. Pemainan air panas Cedebuk-Debuk nomor 1, mantap. Mau mandi di mana Bang? Sini masuk ya. Bayarnya di berapa semuanya? 60. 3 orang ya. 20. 15. Eh, 15. Stop. Ini 24 jam, Bang. Oh iya, Kak. Abinya ngeliat kita gak tuh dari sini? Nah itu penginapan kita tuh yang sebelah kanan tuh guys, Kamuna Garden 2. Nah ini pemandian air panasnya. Keliat gak panasnya tuh, asapnya tuh. Malam-malam ini 24 jam ini loh bukanya. Malam-malam berendam. Di luar dingin, di dalam panas, guys. Seperti apa tuh rasanya? Ya, kayak gitu deh. Nah, besok pagi kalau subuh-subuh mandi sini enak juga nih. Enak banget, guys. Hai, gimana rasanya berenang berendam air panas? Ini nyelupin kaki aja di malam hari. Iya. Nih, ini malam ini jam berapa ya ini kita ya? Jam 10 ya? 10 kurang ya? Udah jam 10 kurang. Nah, ya dah. Kita lanjut berendam dulu ya, guys ya. Teman-teman, ini kita kayak private pool nih, teman-teman. Cuma ada kita doang ya ini ya. Ini lebih panas. Jadi ini bertingkat-tingkat. Tadi tuh kita ada di bawah di situ tuh. Nah, ada di bawah sana. Ada di bawah sana. Jadi di sana itu ada perosotannya, tapi nggak terlalu panas.
Nah, kalau oh, sini ini tuh, masuknya, Kak. Iya, kalau di sini ini panas. Nah, makin ke atas tuh makin panas, teman-teman. Tapi ini menurut kita udah cukup panas nih. Iya, apa nah, ini ekstrim banget ambil, di bawah. Ambil, ambil. Di bawah panas. Ambil. Di luar udara di luarnya dingin. Tadi kita nyobain pas keluar maknyus dingin banget, tambah-tambah dingin. Aduh, jadi kita kalau mau keluar tuh langsung mandi aja deh. Dingin banget. Nih. Nah, sini ada penginapan juga yang di sini nih. Kalau kita tadi itu di Kamna Gadon sebelahnya ya. Dah, sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan pagi harinya Ujung Aila. Ini keadaan pagi harinya Masya Allah tabarakallah. Kayak gini nih. Karena pagi hari di Hotel Kamuda Garden, daerah si debuk-debuk, di dalam pemandian air panas si debuk-debuk. Haura. Ya Haura nih, dingin banget ya. Ya Allah Masya Allah tabarakallah. Ini kelilingin gunung-gunung nih. Bukit ya, bukit sama gunung lah, kok bukit kan lebih kecil. Itu kemarin malam kita mandi di situ ya. Nanti pagi ini giliran Abi Haura sama Haura sama Bujingnya mau mandi pemandian air panas lagi nih. Malam kita mandinya di situ tuh, kan di sebelah hotel ini. Haura? Jangan turun naik tangga, naik tangga. Ayo. Nah, ini pemandian air panasnya kita datang lagi pagi. Kayak gini kondisinya teman-teman pagi hari. Hai. Hai, pada mandi lagi. Cari lagi kan tadi lagi cari lagi. Ayo dingin-dingin nih. Ekstrim di dalam air, airnya panas banget. Di luar dingin banget. Ini aja gak ada biliknya. Man it, oh iya lebih enak sini ya. Masih bisa kak Haura, bisa kan? seru ya. Seru. Ya udah, kami ke situ dulu ya. Kami belum lihat yang atas kemarin. Ini salah satu kamar mandinya, ada lagi di sebelah sana. Nah ini namanya pemandian air panas Puncak DP. Mereka juga menyediakan pondok sih sebenarnya. Cuman gak tahu nih kok penginapan mereka ada di sini ada. Di kamar mandinya ada air panasnya, gak soalnya dingin banget. Kamu dipakai air dingin. Ada banyak kolamnya ya. Tuh, juga ada private. Kalau misalnya ke pemandian air panas sambil yang model kecil-kecil gini aja nih. Jadi kalau udah bisa keluarga, kalau orang lain masuk kan segan. Kalau yang udah besar, ya kalau yang besar pasti orang lain masuk nih. Udah enggak ada lagi panas ini yang terakhir. Oh iya, udah nyobain. Yang mana ini? Nah, ini katanya yang paling panas nih. Lihat aja tuh asapnya menggegar. Dahsyat. Dahsyat. Nah, ini salah satu penginapannya. Nah, di sana pendopo aja. Seru. Bersih ya. Hai, asik banget udah pindah tempat lagi ya mandinya ya. Aduh, enak banget. Serasa putri raja Haura ya. Seru enggak? Enak. Haura suka? Suka. Suka dia teman-teman. Yaudah, kita lanjut berendam dulu ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.